ketiganya akan dipersabi untuk menentukan yang menahan. Ya, nomor 23 mengambil ancang-ancang bersiap-siap. Iya, Mam. Ini ya, namanya masuk untuk mohon untuk yang di belakang gawang tidak boleh ada di belakang gawang. Mereka dengar kalian semua di pinggir. 1-0 sementara untuk Mangkat Kuning. Untuk 13 dari Persigawa masih ada bicara di pojok kanan, hampir-hampir saja tertahan. Skor berubah menjadi 1-1. Ya, penendang kedua dari Magma Kuning. Dari Magma Kuning, nomor 7 mengambil ancang mundur sampai beberapa langkah ke belakang. Tendang! Walaupun bisa ditopi sementara bolanya deras ke atas, ke pojok kanan kiri atas. Skor berubah menjadi 2-1. Penendang kedua masuk. Penendang kedua dari Persigawa ada gawang, nampaknya akan langsung mengambil eksekusi dengan Al Jojo nomor 1. 16-5 nampaknya ke belakang bersiap-siap. Iya, tenang, masuk kanan surat ke sebelah kiri kanan di lapangan 2 akan dipersiapkan. Di lapangan 2 yaitu lapangan Rambo berhadapan dengan Siliwangi di persiapan di lapangan 2. Ya, penendang ketiga skor 2-2 nomor 10 mengambil ancang-ancang. Tenang, penendang ketiga walaupun sempat ditepis tapi bola boleh diketat dengan cukup berat. 3-2, ya, penendang terakhir dari SSK Persigawa Jakarta nomor 4. Apabila ini tidak masuk, maka sudah dipastikan Magma lolos ke babak semifinal. Apabila terjadi gol, maka akan tendang. Walaupun sempat ketemu sama kaki, skor berubah menjadi 3-1. Silakan dipanggil lagi. Karena ini untuk banyak gitu deh. Salah satu ya. Siapa yang menendang masuk, berarti yang akan menendang pertandingan. Apabila tertahan atau melebar, sudah pastikan yang keluar sudah menang, yang dia keluar sudah menang.